bersuci syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti dan melaksanakan tugas bahasa Indonesia ini dengan baik serta dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun. Salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai pentingnya menuntut ilmu. Dalam agama Islam, menuntut ilmu adalah amalan yang menempati hukum yang wajib. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin," yang artinya mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdullah. Hadirin yang berbahagia, mengapa Rasulullah mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu? Karena dengan ilmu kita mengerti mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu kita akan mengerti yang baik dan mana yang buruk. Dengan ilmu pula kita mengenal halal dan haram. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, catatan penting kenapa kita harus menuntut ilmu. Antara lain, pertama, karena ilmu merupakan cahaya kehidupan yang akan menerangi dan membimbing manusia pada jalan yang benar. Kedua, karena ilmu merupakan kunci untuk membuka rahasia alam, yakni rahasia kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan akan mengangkat derajat orang yang berilmu menjadi orang yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertemu, sehingga kita dapat mengamalkan ilmu yang kita dapat. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.